Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2023 Simak Kuota dan Perinciannya kompas.com Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Dishub Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggaran program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2023 dengan tujuan ke 19 kota atau kabupaten di Indonesia Program Mudik Gratis ini bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan mudik agar selamat, aman, nyaman dan menyenangkan. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Dinhub DKI Jakarta, at Dishub Ki Jakarta, by Dinas Perhubungan DKI Jakarta at Ki lantas. Berapa kuota dan apa saja syarat pendaftarannya? Kepala Dinas Perhubungan Kadis Hub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, akan ada truk dan bus yang akan melayani mudik gratis tahun ini. Kami mengerahkan 482 bus dua arah mudik dan balik, juga 690 unit motor dengan diangkut 23 truk. Untuk bus jumlah target yang akan diangkut sekitar 19. 280 penumpang Ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu 15 Maret 2023. Keberangkatan mudik gratis yang difasilitasi Pemprov DKI Jakarta ini dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Beda, mudik gratis dengan truk akan dilaksanakan pada 16 April 2023. Sedangkan untuk armada bus akan berangkat pada 17 April 2023. Kami akan sosialisasi pada tanggal 15 April 2023. 2023. Rencana keberangkatan arus balik 27 April untuk truk dan untuk bus 28 April 2023, kata dia. Syafrin menambahkan, ada enam provinsi dan 19 kota tujuan mudik gratis Lebaran 2023 yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.